Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama direpost dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Cucu ibu, di sini adalah postingan dari Mom Ayu Ting ya. Di sini ada Mom Ayu Ting bersama Bilqis Humairah Rajak. Langsung aja nih, ada Dokter Brata Kartasa Semita mengomentari status Instagram Mom Ayu Ting. Gemes banget. Wah, gemes mamanya atau anaknya ya, Dokter? Di sini dari Anggi 123, Brata Kartasa Semita cantik kayak bundanya ya. Sutarwati, Ikis cantik, love you Oma. Niwayan Sumantri, salam sayang Ikis cantik, sehat selalu dari ibu di Bali. Udah dari Intan Ahmad sang juragan karpet juga mengomentari status Instagram dari Mom Ayu Ting. Pemirsa di sini, Intan, sehat selalu ibu cantik dan princess cantik, happy weekend. Kemudian dari Bunda Salsabila, Ikis cantik mirip bundanya, sehat-sehat ya nah Ikis, gemes deh. Di sini ada Ikis terlihat sangat cantik ya, fresh sekali. Di sini Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan Ayah Ojak lagi pergi ke sebuah pesta. Pesta pernikahan salah satu teman dari Ayu Ting Ting. Kemudian di sini ada Ayu Ting Ting yang memakai gaun berwarna biru, cantik sekali. Tapi sayang sedikit terbuka ya bajunya. Semoga ke depan Ayu Ting Ting bisa lebih menutup lagi auratnya agar lebih cantik lagi. Dan informasi selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting lagi tampil di rumah Ruben bersama Sarwendah dan Ruben Onsu. Di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai ibu-ibu yang punya anak bayi. Dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Minsi tahu tamu adalah raja, tapi kok lama-lama agak ngegemesin dan ngeselin ya ini tamu. Ayu Ting Ting di sini berperan sebagai tamu ya di rumah Sarwendah, tapi sayangnya ngeselin banget. Semuanya dikomentarin, entah dari debunya, rumahnya dan semuanya. Sebagai tamu harusnya punya malu, tapi ini tambah-tambah jadi deh. Ayu Ting Ting benar-benar kocak abis deh. Bagi sahabat semua yang tadi siang nonton pastinya ngakak banget deh ya, karena anak satu-satunya yang masih bayi hilang. Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan lagi rumah Ruben, jangan lupa ya saksikan lagi nanti Sabtu jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya kocak dan bikin ketawa ngakak. Itulah sedikit ulasan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting di rumah Ruben. Wah, kocak sekali ya. Dan di sini juga ada Ayu Ting Ting nih bersama Robi Purba. Wow, biasa bersamaan ya, tidak disengaja Ayu Ting Ting bertemu dengan Robi Purba. Mantan sesuatu yang paling indah di dalam hati Robi Purba, Ayu Ting Ting. Bagaimana dengan Brata Kartasa Semita yang selalu memujanya? Wow, dua pria yang selalu mengagumi Ayu Ting Ting dari kejauhan. Semoga mereka semua mendapatkan yang terbaik ya. Doa Mimin, semoga Ayu Ting Ting, Brata Kartasa Semita, Robi Purba mendapatkan yang terbaik. Jika jodoh tidak akan kemana, insya Allah, Allah akan memberi yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih kepada Dokter Brata Kartasa Semita yang telah mengomentari status Instagram Mom Ayu Ting. Dan terima kasih kepada Robi Purba yang hari ini menemani Ayu Ting Ting ya. Sahabat semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.